sih. Sehat malah. Res kecil, masalah kecil loh. Iya iya. Gak mandi sampai siang. Sepusik-pusik aku tetap mandi sih nih pagi. Aku jarang. Nemeh dolan tetap mandi nih aku. Tempatmu panas sekali ya. Karena bertiga di belakang. Akhirnya dia kita tentara lah. Kita berburu bang teman, kita akan berburu CRV senanganku juga. Prestige 2015. Sunroof kilometer baru sedikit ribu full record. Kemana Pak? Dan sama siapa aja? Ke Jogja sama Pak Ari sama tim Jateng dan Pak Ci. Tim Jakarta. Wah, Jakarta yang di Jateng. Iya, dekat apa piye iki? Teman-teman, kita hari ini berburu CRV generasi 4 2015 ya, tahun 2015, hitam Prestige. Itu kilometernya kabarnya service record semuanya dari baru plat H. Dan sekarang di saat ini ya, kilometer aktualnya sekitar 30 ribuan. Kalau itu memang nanti kita cek kok semuanya asli ya. Ya. Masih bagus, nggak ada lah, nggak ada banjir, kita masih banyak yang ori, terus rekomend, berarti itu mobil istimewa banget. Karena mengingat saya juga pengguna CRV itu yang waktu itu nyari minggu-minggu tuh nggak dapat, dan maksimal saya dapat kondisi terbaik kala itu ya, itu di kilometer 70 ribuan ya, Meren? 60, hampir 70 ribuan. Itu aja menurutku mobilnya wis OAP banget. Dan sekarang dibeli orang mana sih, lupa, Jakarta Pak ya, itu kondisinya bagus banget, apalagi dengan kilometer yang segitu kalau asli, wah pasti barangnya istimewa sekali. Tapi entahlah, karena ini kondisi di kampung ya, kampung banget ini, di daerah Secang ini, kita nggak bisa menilai dari lokasinya karena lokasinya ini jauh dari bengkel resmi juga kayaknya. Cuman kalau katanya itu service record full dari bengkel resmi gitu. Nanti kita coba cek semuanya, bodinya, interiornya, setirnya, kelengkapannya kayak full service, manual, faktur, kunci cadangan dan sebagainya. Karena ya, kabarnya tangan pertama dari baru juga. Akhirnya Mas Mamat tanya jalan untuk memastikan apakah bisa tembus sampai ke tujuan atau enggak. Karena sinyal GPS hilang di sini, jadi belum bisa connect. Ya jalan tuh. Sis. Jalan turun 400. Pusing. Sehat malah. Res kecil, masalah kecil loh. Iya iya. Gak mandi sampai siang. Sepusik-pusik aku tetap mandi sih nih pagi. Aku jarang. Nemeh dolan tetap mandi nih aku. Tempatmu panas sekali ya? Ya panas, tapi kan tetap mandi. Oh, dingin. Oh, tempatmu dingin-dingin. Aduh. Masuk angin. Masuk angin. Repot. Makanya busik nih. Iya, ini sampe lagi busik. Sorry. Itu ratus ya. Di rumah-rumah itu. Jarang banget sih, daerah sini. Makanya. Gerabak. Masuk Magelang sih ya? Ribut mas.
putar balik. Untuk ini kita putar balik. Kalau untuk ke depan jalannya kayak gini. Balik, cuman ya? Muternya lebih jauh. Mending putar balik. Terus tadi lewat yang ke kanan, nanti lewat jalan raya. Gitu. Mending lewat sini, soalnya ini sini muter jalannya. Saya sih saya makadem kalau bang watu-watu. Ora apa-apa sih? Putar napa? Tapi bisa dilewati mobil. Iso. Jadi apa-apa. Muter. Soalnya kari mung sekilo tok. Iya sih kurang apa mas? 15. Orang ano kali ini aman tapi ya? Nah iku sanar gula. Orang. Wong lokal gini saran on balik. Oh balik. Jauh nah, itu bang. Aja nih mau kan lewat sing di aspal cuma. Orang iso di aspal. Tadi kan lihat di mana? Iki paling dia. Sing iki mau de kanan iki de kiri kudune. Terus mau nganan. Nasar nak apa lah di apa ini di konten ini? 12. Apa tak kamu nih 12 sih soal mobil lah. Iso, cuman kok iso. Muter lumayan jadi. Berapa lah orang kilo fair? Tengok lah aku melayu ya biasanya 10 kilo. Iya, ngene-ngene. Iki kok nek misalkan kan ora iso dilewati, dhewe bali. Tapi nek iki iso dilewati, berarti kan dhewe ora bali. Iya, emang ngono sih. Ngomong ya. Enggak efektif kalimat. Enggak efektif blas. Yo, wes jadi. Penasaran aku. Mbak, kok bisa ya? Jono daerahnya ini gitu. Dekat Semarang. Banyak, Bang. Asri banget loh ini. Kamu ke Kali Sidi dikit tuh. Kayak gini. Grebek. Grebek kok di selekon. Jalan raya itu teman-teman depan situ. Lewat situ langsung nyampe. Dari jalan raya cuma 50 meter. Ngopo aku medun mon kono. Anjir. Toy. Iya. Udah sampai Pak Bre. Makasih Pak Ari. Alhamdulillah memang sudah nyampe. Kita motong jalan dari jalan Ken raya motong. Mana tadi? Bukan motong ya. Sasar kita ya ikut map lah ikut biasa. Map ya dan kita kan baru pertama kali kesini ternyata depan itu jalan gede itu. Oke okay. Aku excited sekali karena ada dua mobil yang saya suka gitu. Itu mau dibawa dua-duanya? Satu yang buruan yang apa? CRV itu dan satunya ada CM5 katanya bagus juga. Wow, kita cek. Dan siap. Kita naik mobil yang saya suka juga, Grand Vitara. Siap. Sekilas aku sih senang sama unitnya. Insya Allah kilometernya asli. Cuman kita lihat nanti report dari test drive-nya kayaknya. Tadi sebelum di test drive kan posisi kontak mati kan. Pas coba geser-geser sih masih aman. Terus kita lihat bawah understeernya tuh belum dibongkar. Artinya mungkin yo belum ada repair. Kalau belum ada repair ada dua kemungkinan. Ada bunyi sedikit. Atau kalau memang beruntung
karena dari tahun 2015 dari baru itu sampai sekarang mungkin lewatnya jalan aspal yang halus kayak gini terus, berarti masih kencang banget. Nanti kita tanya Ferry coba. Teman-teman, ini sangat-sangat penting ketika mengecek mobil kilometer rendah ya. Jadi memang harus yang pertama harus full service record di bengkel resmi bila perlu ya. Kalaupun tidak, karena ada yang mobil yang dari baru nggak diservis di bengkel resmi, tapi kilometernya tetap rendah. Kita bisa melihat dari banyak hal. Yang penting yang paling jelas banget, pintunya masih seret banget dibuka, kencang banget seret semuanya. Kemudian kayak jok-jok kalau kulit, ini masih kayak gini. Ini masih doff banget tuh, belum mengkilat. Karena ini gampang banget mengkilat yang sini. Masih doff banget, masih doff. Steer masih utuh dan belum kocak. Jadi rack steer terus tirat, long tiratnya tuh belum ada yang sepelang. Karena ini kilometernya 26.000. Jadi harusnya kalaupun ada bunyi sedikit banget, tetap tahun segitu 2015 ya sampai 2023 kaki-kaki nggak mungkin sempurna. Tetapi meskipun ada bunyi, harusnya sangat-sangat minim, nggak yang ekstrim banget sampai rack steernya gitu-gitu. Paling kayak terat-teratnya sedikit-sedikit lah, nggak masalah. Interiornya masih ngedoff, masih mulus, masih bersih seperti ini. Cocoknya masih utuh. Kemudian transmisinya masih dipindah masih keras tuh, tak. Kalau dia capek biasanya itu udah nggak kayak gini, ini udah rampuk banget. Dan kalau kilometer di 26.000-an harusnya kita masih gede gini. Nah ya, keter sedikit seperti ini kalau Honda wajar, karena Honda itu cenderung lebih keter daripada mobil-mobil yang lain dibanding Mazda CX-5 gitu. Di segmen yang sama ya, Honda lebih keter sedikit, tapi ini masih normal. Di sini nggak ada ketaran, cuma ada di sini sedikit lah. Emang kalau kayak gini lebih banyak ke feeling sih. Nah ini kan juga masih kita cari servisnya juga, kita cek. Dan seterusnya. Ini kan 2016 kilometer berapa nih? 1000. Berarti mau mobil jarang mau dipakai. Nah, 2017 4000. Oke, seterusnya. Ini kalau dari pemakaiannya, memang dia kayaknya jarang dipakai mobil ini. Cuma di servis doang. Dan karena ini servis record, kita nanti bisa dilanjutkan untuk general check up gitu. Kalau untuk yang ini nih, khusus untuk CRV plastis, yang ini kan ada kayak tambahan karet-karet di karet, apa sih namanya, coating karet ya. Jadi ini ada tombol-tombol yang di coating karet. Ini gampang banget lecet nih, apalagi kalau ada anak kecil. Ini kayaknya sering dipain kuku nih, makanya pada lecet-lecet gini. Ini normal sih. Yang penting kalau sini-sininya, ini kan banyak plastik. Ini harusnya kalau sering disentuh itu gampang mengkilat. Karena jarang disentuh ya, ini masih ngedok-ngedok. Artinya jarang dipakai, masih ngedok. Agar masih utuh, progresif. Gapnya masih aman. Sang. CRV ini enak dinaikin, suspensinya enak banget.
ada repaint di sini nih agak kelihatan kasar. Sama di kap depan, kalau kap mesin depan di bagian atas tuh repaintnya halus, nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan, agak rapi banget. Kalau ini kelihatan loh. Keren nggak Ari? Susah mantul. Dari sini. Dari sini. Sini. Ini kan halus nih. Kasar dan pori-porinya lebih banyak, lebih apa ya? Ini kan pori-porinya kasar, pori-porinya lebih halus. Ini beda. Teman-teman kita coba wawancarai Ferry. Untuk jalanan biasa sih masih aman teman-teman. Tarikan juga masih enak. Cuma pas tadi nyoba lewat jalan bawah jalan yang batu-batu itu ada bunyi yang tiga kaki. Kalau di setir sih masih anteng. Yang tiga kaki depan. Jadi prediksi tepat. Artinya part-part out, part-part understel yang gede-gede kayak long tail rod, rastirnya itu nggak apa-apa. Mungkin itu di kayak join-join kecil itu atau pusing-pusing kecil lah. Karena 2015 ya, tetap ada bel teman-teman. Jadi ini kadang-kadang tuh beberapa akhir-akhir ini banyak yang kayak yang bahas soal understel. Artinya mobil yang paling sering, yang common banget ya untuk mobil bekas ya, itu understel. Jadi kaki-kaki itu pasti ada PR walaupun sedikit. Jadi sebelum kalian beli mobil bekas, siapkan hati kalian untuk menerima itu. Kalau engine, transmisi, body itu malah biasanya jarang kalau mobil pemakaian 5 tahunan lah gitu atau 2 tahunan, tapi kalau pemakaian lebih dari 2 tahun understel pasti diperbaiki pun nggak bisa maksimal kayak baru yang 0 km gitu teman-teman. Alhamdulillah sudah transaksi teman-teman, dan alhamdulillah dan duhur ini. Kita istirahat dulu sebentar ya. Matikan Pak Ari. Apanya? Kameranya. Cocok Mas? Untuk nongkanosin cocok. Kita lagi nyari aktur sih. Ternyata putih harus terima dulunya sama servis inspeksi. Terima kasih banyak sudah disuguhi kopi asli Magelang. Saya yang jarang ngopi akhirnya ngopi. Ini gak pernah ngopi loh Mas. Apa? Kecuali kopi-kopi asli kan gue. Penasaran. Makasih banyak. Ini sudah tak suguh ya om yang sudah. Gak apa, makasih. Nanti Nek, lihat Semarang, Minara. Matur. Kita kabar. Matur. Ini berarti buat apa Mas sekarang Mas? Sini Pak Bren. Oh aku. Ya sini. Kan ngobrol dulu. Oh iya ngono ya. Tak ambil barang dulu ya. Otak mana ini? Ya ngono mau ben latihan meh. Melu mertua tok ya. Power factor teman-teman. Jadi udah kita eksekusi teman-teman, CRV RM3 generasi 4 tahun 2015. Oh AC-nya tinggi. Kondisinya masih oke, kilometernya 26.000, full set, buku servis semuanya ada, kunci cadangannya ada. Ini cuman fakturnya belum ketemu. Jadi yang punya itu tanya beliau, posisinya lagi di Mekah, lagi haji. Makanya ini mah di telepon udah bisa. Silo Bari buat lighting doang. Lightingnya. Jadi makanya nggak gelap. Nah ini Pak, tadi udah jelas sama tes sama Ferry. Ada PR kayak gini sedikit banget tapi ini masih kencang banget nih semuanya. Si aman, transmisinya aman banget. Mode spotnya juga aman. Oke lah.
PR sementara ini paling kayak di depan ini sedikit sama salon. Udah sama pajak, ini pajaknya off sekali. Diantar ke Pekalongan. Pekalongan. Mobil ini tuh selalu menyenangkan, teman-teman. Mobil ini kan mesinnya K24 sama kayak Honda-Honda sebelum ini, bahkan Accord pun pakai mesin yang sama K24. Cuman untuk generasi ini mappingnya ya, ECU-nya itu udah lain, jadi akselerasinya udah beda. Mapping ECU-nya lain. Makanya beda, dan ini udah speednya, transmisinya yang Matic sudah 6 speed, jadi dia sudah agak enak dinaikin, dibuat akselerasi gitu. Nah, enggak begitu kayak CM5 itu kan masih agak lemot. Makan dulu teman-teman. Padahal kerjanya orang. Tapi kan tapi udah waktunya makan siang. Iya. Biar tidak kena apa? Lambung aman, teman-teman. Biar lambungnya aman. Biar konsen ya. Atau biar ngantuk. Pak Bewok Jambu, Kabupaten Semarang, Ambarawa Magelang. Kerja bro. Teman-teman, ini sudah sore jam 3 tepat. Alhamdulillah kita sudah sampai Semarang lagi dan sudah mengeksekusi CRV ini. Sudah sampai rumah. Ini paling nanti kita salon, kemudian kita langsung kirim ke Pekalongan karena pengurusnya Pak Holis dari Pekalongan. Terima kasih, pajak, semoga harga. Video ini tetap bermanfaat. Pajak dan harga dulu. Oke, pajaknya ini tadi masih off sekali ya. Ini pajaknya kurang lebih sekitar 6 jutaan. Harganya ini harganya tadi kita eksekusi di harga 294 juta rupiah. Pas enggak kurang enggak lebih. Sekian, semoga per bulan ini video ini tetap bermanfaat. Coba teman-teman biar ya share di komen, barangkali punya ide berburu mobil apa, siapa tahu nanti kita bisa liput. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.